Assalamualaikum. Okey, buat petai ni. Oh, dapat banyak ni. Rebus. Hujung petai. Biasanya saya tak boleh nak makan semua pun. Nanti kalau siapa-siapa datang, bolehlah rasa-rasa. Ya, yeah. Tak jual pun. Setangkai 100 keping. Beli dengan harga RM25 sahaja. Di Kelantan lah. 2 tangkai 50, 4 tangkai 100. Jadi bagi mereka yang berniaga ada 1 tangkai RM20, RM150, RM150. Itu rezeki masing-masing lah. Sebab kita kena fikir petai ada kala senang dapat, ada kala tak dapat. Ada yang jual 3 keping ni yang RM2, ada yang RM10, bergantung pada rezeki masing-masing yang jual tu lah kan. Jadi pada anda yang suka petai, it's good. Saya dulu sekolah tak makan petai sebab sekolah kan, tak bagus lah nanti nak pergi cakap-cakap dengan cikgu aku kan, dia mulut berbau. Sekarang ni kita berfikir mulut kita cuma bila berbuang tu dia tak boleh nak wangi lah, bau petai je ya. Jadi kepada anda yang suka petai, sini buat jeruk sikit, sini buat sambal sikit, dan bersiap siap-siap kan. Kan jadi bagi dengan spidernya, kena buat macam ni kan. Nampak macam mudah dia buat kerjanya, padahal inilah kerjanya. Macam ni lah kerjanya, ya. Tepuk-tepuk tiga-tiga ke kan. Semua orang dia makan nasi panas-panas, kita goreng, teh pun jadilah. Kan, kita nak jangan buang isi dia ada tu. Ha, kita nak buang isi tu cantik lagi tu. Gemuk-gemuk. Ni orang panggilnya petai padinya. Petai padi tau. Faham? Saya nak buat sama tomat sikit. Petai. Kan? Lepas tu, saya nak buat jeruk sikit. Tengoklah apa yang masakan, macam-macam masakan yang boleh kita guna petai. Saya tahu ramai yang suka petai ni. Saya tak jual, saya pun kalau 100 ni saya seorang pun boleh habis sebenarnya. Satu keping ni. Sebab kalau saya buat jeruk, saya dah rasa macam saya makan kudapan biasa macam kacang. Tentulah. Tak bagus. Bukan tak bagus. Petai bagus kalau mereka yang ada beberapa penyakit yang mungkin cuma ni sikit kan. Yang jenis ada penyakit yang dia berangin tu tak payahlah. Macam gastrik ke. Tapi sebelum nak makan tu, you make sure makan nasi dulu. Sebab macam baru ni, saya sendiri pun makan. Tak makan nasi. Pagi tu terlampau kan. Saya makan nangka madu. Lepas tu makan nasi dengan petai pula. Saya punya dada rasa getar je. Tapi saya relax je. Tak boleh manjakan diri. Tak payah fikir sangat dengan sakit tu. Buat lelek-lelek je. Macam tu. Kan. Ada kebaikan dan kelemahan makan petai ni. Untuk yang ada kecuman ni. Sesuai lah. Kan. Ada penyakit yang mudah lagi elakkan. Campur pula dengan makanan doyannya, lagilah beranginya. Jadi kadang-kadang kita boleh makan tapi banyak, bukan tak makan tapi banyak. Macam kita buat laksa lah kan. Kalau kita bubur setengah dia makan dia rasa penat. Saya sendiri yang boleh makan laksa tu. Sebab bila kita makan laksa, kita tahu kita masak sendiri, kita tahu apa yang kita letak. Sejuk untuk tu rasa. Bila yang berselisih-lisih ni kita ada kesihatan. Kalau tak ada kesihatan, nanti habis ni. Hey guys, saya sama buat kerja. Jadi kepada anda yang suka petai, jom pergi Kelantan.